Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saksono Adi. Jabatan di perusahaan SDI sendiri adalah sebagai tim marketing regional Jawa Tengah. Awal mula SDI terbentuk itu mungkin dari satu produk aja. Kita launchingnya satu produk aja, yaitu produknya itu yang dari kecil, dari saya kecil SD itu sudah ada, yaitu namanya pisau lipat SDI yang dari stainless steel itu. Nah, dari situ perusahaan SDI sendiri melihat betapa besarnya kebutuhan-kebutuhan akan peralatan stationery. Di situ kita akhirnya menyimpulkan untuk kita juga luncurkan produk-produk yang lain, yaitu yang sangat masyarakat perlukan. Ya, akhirnya muncul seperti cutting mat, alat stapler, isi stapler, terus mungkin itu ada rautan, juga ada itu namanya cutter. Nah, dari situ SDI terus improvisasi dengan brand-brand yang kita luncurkan. Jadi setiap rilis brand-brand yang kita luncurkan itu, kita mengutamakan dari segi kualitas. Dari segi kualitas ini kenapa kita bidik? Karena mungkin banyak di luar sana kompetitor-kompetitor kita yang bergerak di dunia stationery, kalau kualitas kita enggak mumpuni, kualitas kita mungkin dibilang setengah-setengah aja, kita menggarap dengan teknologinya, ya lama-kelamaan para konsumen juga akan kecewa dan mungkin akan meninggalkan brand kita.